Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo, ya hak Mas Gibran sendiri. Semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo, ya hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, hak dipilih dan hak memilih, hak mencalonkan dan hak dicalonkan. Kalau di aturan partai sendiri, loh, kalau partai kan sudah jelas toh, kalau sudah kamu sudah ke PDI Perjuangan, kalau kamu dicalonkan ke partai lain, oke, okay, no, contoh aja sederhana lah, Bupati Mbak Yuni tadinya calonkan Gerindra dan PKS, sekarang kembali ke PDI Perjuangan, ya bisa biasa saja, tidak ada persoalan bagi kita. Artinya, tapi selama pada waktu pencalonan itu ya berhenti dari yang lah, ya jadi otomatis toh, ya lah yang mencalonkan itu siapa dan di mana sebagai apa toh. Kalau misalnya nanti Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, berarti secara otomatis harusnya keluar dari PDIP atau gimana? Tidak usah keluar, otomatis kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.